meminta kepada Allah. Kenapa ikhwan? Karena Allah kekayaan unlimited. Allah kan tidak ada batasnya. Manusia kalau kita minta, kali dia senyum, kedua kali dia senyum. Mungkin dia memberi, kita enggak perlu minta. Ketiga, keempat, kelima, dia merengut. Kenapa dia merengut? Karena kekayaan dia terbatas. Si kaya apapun, dia ada pelitnya. Manusia itu kenapa ada pelitnya? Karena dia tahu kekayaan tidak terbatas. Beda kalau kita kekayaan kita enggak terbatas, kita enggak akan pelit. Kenapa kita pelit, ikhwan? Karena kekayaan kita terbatas. Makanya kita beli. Kita khawatir habis. Orang kaya sekarang aja, mereka tidak merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki. Mereka khawatir kalau ada bencana, mereka khawatir ada perampokan, mereka khawatir ada pesaing bisnis mereka, ada perubahan kondisi, ada pandemik, dan lain-lainnya. Sehingga mereka tahu bahwa kekayaan mereka terbatas. Ketika kekayaan mereka terbatas, wajar mereka pelit. Maka jangan sering minta pada manusia. Kalau kau minta pada manusia, mereka akan merendahkanmu dan mereka akan tadi semena-mena denganmu. Kenapa? Karena kekayaan mereka terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala kekayaan tidak terbatas. Justru kita semakin sering minta kepada Allah, Allah semakin senang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Bahkan Allah menyuruh kita minta perkara-perkara yang kecil. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastata'imuni ut'imkum. Ya hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, seluruh kalian lapar kecuali yang aku kasih makan. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Allah suruh kita minta makan sama Allah. Perkara yang kita sepele, minta makan sama Allah, Allah suruh. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian adalah tidak berpakaian illa man kasautuhu, kecuali yang aku kasih pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepadanya. Allah suruh minta pakaian. Allah suruh, kita berdoa, ya Allah berikan aku pakaian, ya Allah berilah makan kepadaku. Itu dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika kabur dari Mesir ingin dibunuh oleh pengikut Fir'aun, dia kabur ke Madian, tidak bawa persiapan, tidak bawa tunggangan, tidak bawa bekal, kelaparan sampai di Madian. Dia bantu dua orang wanita yang tidak bisa ambil air, dia bantu. Kisahnya ma'ruf. Setelah dia bantu, Allah berfirman, ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلْ. Kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala, kemudian dia berkata, waqala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku fakir, aku butuh kepada kebaikan untuk kau turunkan kepada aku. Kata para salaf yang menafsirkan ayat ini, Nabi Musa minta roti. Dia minta muat roti, lapar, minta makanan. Allah kabulkan. Faja'at ihdahuma alastihya, tamshi alastihya. Datanglah seorang wanita dari dua yang dia bantu, datang. Malu-malu kepada Nabi Musa, inna abi yadu'uka. Liyajizika ajroma sapaitalana. Ayahku mengundangmu untuk beri ganjaran atas bantuanmu kepada kami. Dikasih makan. Nabi Musa minta makan. Sambil disimpun sebagian salaf minta agar ada garam di makanannya. Dalam sebuah hadis yang disimpun riwayatnya lemah, kata Nabi SAW, Lias ala ahadukum rabbahu hatta syirahka na'lihi. Tidaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah sampai untuk perbaiki tali sendalnya. Jadi, kita tidak usah ragu-ragu minta kepada Allah. Minta apa saja. Bukankah Nabi menyuruh kita untuk berdoa dalam segala hal? Bukan doa itu kan minta. Keluar rumah kita minta kepada Allah, masuk pasar kita berdoa kepada Allah, masuk masjid keluar masjid minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau tidur minta kepada Allah, berhubungan istri minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kita minta kepada Allah. Jangan pernah ragu minta kepada Allah. Insya Allah malu. Ya.